Udang gede. Wow, besar. Tiga bakwan. Apa tuh? Dapat hal yang ingin didapat-dapat dari dulu hingga sekarang. Kili-kili. Ya. Kili-kili buaya, tapi kecil. Keren. Ikan keren. Nah, ini habitatnya, guys. Ikan kili-kili atau Dorichites. Dorichites deucotoides harusnya hidup di black water, tapi perairan agak mengalir seperti ini. Salah satunya kita dapat juga crystal lapis kerti. Keren. Kayaknya udah 2 tahun gak dapatnya, baru dapat lagi. Ini kalau bisa dilihat dengan jelas ada Neohemalaptera johornensis. Sorry guys, kesalahan teknis. Nah, di habitat yang ini mengalami perluasan ya. Sebenarnya ini tidak terlalu luas seperti ini. Mari kita ukur kualitas airnya.
Oke, mulai dari pH. pH-nya 5,68. Berarti masih termasuk kategori asam. Walaupun airnya jernih, tapi ini masih termasuk black water. Lanjut, kita ukur electricity-nya. Electricity-nya kita ukur. Electricity itu kemampuan air untuk menghantarkan arus listrik. Elektrisitinya 10 mikro S per sentimeter. Sekarang lanjut ke TDS atau total dissolved solvent. Total dissolved solvent itu seingat saya itu kandungan terlarut dalam air, kandungan partikel terlarut dalam air. Oke. TDS-nya itu 6 ppm. Berarti tidak terlalu banyak kandungannya di dalam sini. Sekarang kandungan salinitas. Salinitas itu kandungan garam dalam air. Kita coba ukur. Nah, kandungan salinitas atau kadar garam dalam airnya 5 ppm. Berarti kadar garamnya rendah dan termasuk air tawar. Dan suhunya bisa dilihat ini 26 derajat Celcius. Jadi, ya termasuk dingin untuk kategori dari black water. Nah, bisa dilihat habitatnya.